Ibu-ibu labrak tetangganya yang gak punya akhlak. Pinjam KTP orang ternyata dibuat ngutang koperasi. Baru-baru ini viral video seorang ibu-ibu melabrak tetangganya. Gegara si ibu tiba-tiba ditagih bayar hutang karena ulah tetangganya itu. Kak Wira nang omah yo. Lah saiki yo utang dhuwit sampean mbek anu Mbak Sri. Mbak Siti. Yang di mana? Tetangganya itu ternyata pernah meminjam KTP si ibu. Ternyata diam-diam dibuat tetangganya untuk ngutang di koperasi. Biro saiki. Dhuwit saiki 400. Halano. Hingga ibu itu pun tak terima. Karena sekarang ia yang ditagih. Sementara yang menikmati uangnya bukan si ibu. Siti, utang sampean ngaling. Jadi ndak aku duwike. Penutang ndak aku ditagih wong ndak. Tunggale beras ndak saiki. Dan saat dilabrak, bisa-bisanya tetangganya itu enggak mau tahu dan malah marah-marah pula ke ibu itu. Jika ibumu matine yani, matine kasih 6, ibumu nageh isu mie beras. Loh, pas iki kok kandhane gelas-gelas tapi ibuku bisa ngurus kan utang saiki.